Aku ketagihan video gak bener. Sampai aku gak sengaja nemuin video lama ibuku. Nonton apa kamu? Ini kan? Mulai saat itu hubunganku sama ibu jadi renggang. Baca yang benar, I. Kayak ibu bener aja. Eh bro, lihat nih, gue ada video baru. Nora, otak lu bisa rusak nonton gituan. Video itu emang lagi viral. Untungnya gak ada yang tahu kalau itu ibuku. Ngapain dia kesini? Woi, HP gue! Ibu ngapain sini? Ini bekal kamu ketinggalan. Punya otak gak? Video ibu itu viral. Kalau orang-orang pada tahu aku ini anak ibu, ntar aku jadi bahan bulian. Pergi. Malah nangis. Cepet. Woi, gara-gara lu, HP gua rusak. Lu nggak tahu ini barang mahal. Ntar gua servis. Nih, pakai aja HP gua. Aku pernah berencana buat kabur, tapi aku langsung keinget omongan papaku. Pa, Galih boleh nggak tinggal sama papa? Soalnya Galih malu tinggal sama ibu. Pasti gara-gara video itu ya? Itu juga alasan papa ninggalin ibumu. Tapi kamu nggak boleh pergi, karena biar bagaimanapun juga, itu adalah wanita yang udah ngelahirin kamu. Meskipun udah bahagia sama istri barunya, tapi papa masih peduli sama ibu. Aku pun nggak jadi kabur. Keesokan harinya, temanku datang ke rumah. Ngapain lu kesini? Heh, lu gimana sih? Ngasih HP tapi nggak ngasih tahu passwordnya. Siapa itu, nak? Gawat, jangan sampai temanku ketemu sama ibu. Ngapain lu kesini? Dia kan udah lihat video lamanya ibu. Eh bro, lihat nih, gue ada video baru. Heh, lu gimana sih? Ngasih HP tapi nggak ngasih tahu passwordnya. Siapa itu, nak? Gawat, jangan sampai mereka ketemu. Lu apaan dah? Cepetan kasih tahu gua passwordnya. Sini. Nih, udah gua ilangin tuh passwordnya. Eh, bentar dulu. Gawat, aku lupa ganti wallpaper. Dia cewek yang ada di video itu kan? Kok lu ada foto sama dia sih? Jangan-jangan lu ngefans kan sama dia? Hah? Iya. Hah? Munafik lo, kemarin aja gak mau videonya, taunya doyan. Untung deh dia agak sadar kalau itu ibuku. Ya udah, ayo nonton sama gue. Dulu aku kecanduan video gak bener, sampai aku gak sengaja nemuin video lama ibuku. Mulai hari itu aku berhenti nonton begituan. Lagi nonton apa kalian? Bu guru. Astagfirullah, HP siapa ini? Ih, ibu sita HP-nya. Kalian berdua, ibu hukum. Ampun, bu. Bagus deh, dengan gini dia gak akan bisa lihat isi HP-ku. Hah, gak bisa nonton video lagi nih gua. Kamu Noah kan? Loh, dia kan? Eh bro, lihat nih, gua ada video baru. Ini, dompet kamu jatuh di rumah. Dompet siapa ini? Noah. Ini pasti temannya Galih. Eh, bentar dulu. Tante ibunya Galih. Kok kalian bareng? Video lama ibuku kusebar di internet. Aku gak mau jadi bahan bully, jadi aku pura-pura kenal sama ibu. Eh bro, lihat nih, gue ada video baru. Nora, otak lu bisa rusak nonton gituan. Tadi dompet teman kamu jatuh di depan rumah. Dompet siapa ini? Noah. Ini pasti temannya Galih. Ini, dompet kamu jatuh di rumah. Eh, bentar dulu. Tante ibunya Galih.
Ikut gue. Lu ngapain ke rumah gue? Eh, kok panik gitu sih? Gak usah pura-pura bego. Lu udah tahu kan, kalau nyokap gue tuh yang ada di video itu. Kalau emang iya, kenapa? Please, jangan kasih tahu siapa-siapa. Kalau orang lain tahu, bisa-bisa gue jadi bahan bulian di sekolah. Slow, gue kan sahabat lu. Yaudah, kalau gitu gue balik ya. Tapi sebelum balik, gue mau lakuin dulu sesuatu. Gerah banget ya Allah. Mandi ah. Pas banget dia mandi. Untung HP si Gali udah gue ambil dari mejanya Bu Guru. Aduh, kebelet. Nice, dapet juga. Berita heboh guys. Ternyata video viral itu nyokapnya teman gue, si Gali. Cie, nyokapnya viral. Jangan kenceng-kenceng, nanti orang lain tahu. Udah telat bro. Semua orang udah tahu. Berita heboh guys. Ternyata video viral itu nyokapnya teman gue, si Gali. Iya dong. Ibuku seorang aktris video asusila. Cie, yang nyokapnya viral. Jangan kenceng-kenceng, nanti orang lain tahu. Udah telat bro. Semua orang udah tahu. Nah heboh guys, ternyata cewek yang viral itu temennya nyokap gue, si Gali. Iya dong. Ngapain kalian? Bu Guru, ikut ibu ke kantor dan panggil orang tua kalian. Apa? Gali, kamu bikin masalah apa nak? Ibu. Kayaknya saya kenal sama ibu deh. Bentar dulu. Ibu kan? Yang ada di video itu. Lagi nonton apa kalian? Bu Guru. Astagfirullah, HP siapa ini? Ih, ibu sita HP-nya. Kalian berdua, ibu hukum. Gimana? Rasanya terkenal karena aib nyokap lu kebongkar. Gali! Kamu mau kemana, Gali? Gali malu tinggal sama ibu. Gali mending tinggal sama papa. Nggak boleh. Awas. Yang bikin video ibu itu, papa kamu. Terus sayang, mantap. Jangan bilang yang nyebar video itu juga. Iya, itu juga papa kamu. Kurang ajar. Aku kasih dia pelajaran. Jangan Gali, korbannya cuma ibu. Istri barunya juga. Ibu gak mau korban lain berjatuhan. Tenang aja, Gali punya rencana. Gali malu tinggal sama ibu. Gali mending tinggal sama papa. Gak boleh. Awas. Yang bikin video ibu itu, papa kamu. Terus sayang, mantap. Jangan bilang yang nyebar video itu juga. Iya, itu juga papa kamu. Kurang ajar. Aku kasih dia pelajaran. Papa! Papa! Kenapa kamu teriak-teriak? Gara-gara papa, hidup Gali sama hidup ibu hancur. Cie, yang nyokapnya viral. Gimana? Rasanya terkenal karena aib nyokap lu kebongkar. Dan jadi bulan-bulanan orang. Sekarang, rasain nih. Jangan! Kamu? Kalau kamu apa-apain dia, nanti video aku juga yang disebar. Papa? Iya, papa juga bikin video bareng istri baru papa. Sekarang gantian. Biarin papa pukul kamu, atau papa sebar video dia. Jangan dengerin dia. Ibu udah dapat laptopnya. Kamu? Kurang ajar. Aku kasih dia pelajaran. Jangan Gali. Korbannya cuma ibu. Istri barunya juga. Ibu gak mau korban lain berjatuhan. Aku harus gimana? Aku gak mau video itu kesebar. Tenang aja. Gali punya rencana.
Ibu tahu gak gimana papa nyimpan video itu? Istri barunya pernah bilang kalau dia lihat papa ngesortir video-video itu di laptopnya, tapi dia gak berani ngapa-ngapain. Kamu udah gak bisa lagi nyebar video-video itu lagi. Sekaligus, kami udah dapat bukti buat dikasih ke polisi. Balikin laptop itu! Gak akan kubiarin. Ibu dan tante, sekarang aku bawa dia ke kantor polisi. Kalian harus ikut aku buat bikin kesaksian. Memang seram rasanya aib kita ketahuan orang-orang. Tapi jangan tinggal diam. Pelanggaran privasi harus ditindak dengan tegas.